1, 2, 3. Ya, selamat pagi, selamat bergabung di Badros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arif dari HPI, yaitu Himpunan Berserta Indonesia. Jadi di sini kita sebagai tour guide-nya di Bandros. Dan tak lupa kita juga didampingi oleh flippernya Bandros, namanya Pak Asep. Nah, sebelum kita keliling Bandung bersama bis Bandros, alangkah baiknya kita pakai dulu sabuk pengamannya. Ya udah, nggak usah dicari ya, kalau nggak ada ya. Nah, kita akan keliling Bandung bersama bis Bandros. Ada itu apa singkatannya Bandros? Bandung. Iya, Bandungnya kenceng ya. Bandung apa? Bandung Raos. Nah, itu makanannya ya. Ada yang asin, ada yang manis. Nah, kalau ini bukan makanan, tapi kita akan keliling Bandung bersama bis Bandros. Nah, jadi di sini Bandrosnya ada kesingkatannya. Itu apa? Bandung Tour on Bus. Nah, itu Bandros ya. Nah, di sini juga Bandrosnya juga ada lagi kepanjangannya, yaitu Bandros Baper. Tentu saja bukan dua perasaan ya, tapi Bandros Permen. Jadi warna-warni kayak candy. Nah, di sini ada 10 Bandros. Kita bisa lihat ini yang kita pakai, ini nomor yang warna pink, ada lagi warna merah ya, lagi standby. Ada lagi yang udah jalan tadi warna abu-abu, ada juga kuning. Jadi persis kayak permen. Nah, di situ juga setengah juga dulunya bisa disingkat dengan ABG. Tentu saja bukan anak baru gede, tapi A-nya alun-alun, B-nya balai kota, G-nya geologi. Cuman setelah pandemi si balai kota ini masih ditutup. Jadi setelah cuma dua, geologi dan alun-alun. Nah, itu infonya Bandros. Nah, ini Jalan Citarum terkenal dengan pasar lotnya Cihapit. Tapi terkenalnya ini terkenal dengan istilahnya apa? Shopping Sogo. Ada yang tahu Shopping Sogo apa? Ada yang tahu belanja sambil cingogo. Nah, itu jadi belanjanya di situ sambil jongkok ya. Nah, ini bukan sejarah, pasti udah pada tahu ya. Ini pernah dipakai shooting siapa sebelah kanan? Dilan, betul. Nah, Dilan shootingnya di situ. Nah, kenapa Dilan shooting di situ? Karena ini masih babonan Belanda. Dibuat tahun berapa? 1920. Dulu ini sempat jadi SGA, Sekolah Guru Atas. Kemudian jadi SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Baru sekarang jadilah SMA Negeri 20. Nah, itu yang dipakai shootingnya Dilan. Dilannya sendiri sekolahnya di mana? Di SMA Negeri 22 di Buah Batu. Nah, kita nggak usah naik pesawat, nggak usah naik kapal laut, naik Bandros aja kita akan keliling Pulau dan Nusantara. Nah, kita pertama akan masuk ke Pulau Lombok. Di Lombok ini banyak sekali makanan yang terkenal dengan apa? Kuliner. Ada Lomi Lombok ya, ada Cumi Ganteng, ada juga yang lagi viral apa? Makan bakso sampai sepanci. Nah, di sini. Di sini kita bisa lihat juga ada jagal potong yang paling angker. Saking angkernya selalu ada penampakan sayap sama dada. Dan jagal potong ini selalu dijaga oleh seorang kakek. Ada yang tahu nggak jagal potong apa? Nggak ada, iya, KFC, jagal potong ayam ya. Nah, ini baksonya yang makan sepanci, itu bakso Sultan. Nah, di sini juga ada yang namanya apa sebelah kanan? Cumi Ganteng. Nah, kenapa sebut Cumi Ganteng? Karena pelayannya mirip kayak Ariel Noah ya. Nah, ini yang sebelah kanan. Nah, di sini juga ada Lomi Lombok. Nah, Lomi Lombok ini juga bukan rumah makan, tapi pedagang kaki lima biasa. Omsetnya melebihi rumah makan. Tapi untuk ibu-ibu, khususnya para wanita, ini beruntung sekali. Ada Lomi Lombok, setelah kenyang nggak langsung pulang, langsung jebrang. Ditanya sama suaminya, kemana? Mau perawatan dulu, katanya. Nah, ini perawatannya di sini, Miss Glow ya. Nah, udah makan kenyang baru perawatan. Nah, itu Miss Glowingnya. Nah, dari Lombok kita akan ke Aceh. Di Aceh ini terkenal dengan ada rumah yang paling angker ya, nama juga rumah apa? Rumah Kentang ya. Cuman rumah kentangnya ini bukan bau kentang lagi sekarang, tapi bau semua masakan. Karena sekarang rumah kentangnya udah jadi rumah makan.
Nah itu dibuatnya tahun berapa? Dari bulan Desember 2020. Sedangkan berdirinya rumah kentang ini dari 1908. Nah baru kemarin jadilah rumah makan biasa. Nanti kita bisa lihat ya. Tapi begitu jadi rumah makan juga banyak peminatnya juga. Yang belinya juga lumayan banget banyak. Apalagi udah tanggal merah dan hari weekend itu paling ramai. Nah kita dari Lombok kita ke Aceh. Nah di Aceh ini terkenal dengan rumah kentang. Coba lihat sebelah kanan tuh. Udah lihat parkir yang segini juga ya. Berarti saking ramainya. Ini rumah kentang yang sekarang udah disulap jadi rumah makan biasa. Nah, kenapa katanya disebut dengan rumah kentang? Jadi ibunya ini seorang Belanda lagi merebus kentang. Nah, karena saking sibuknya semua, si bayinya ini nggak ada yang gendong. Terpaksa digendong oleh ibunya sendiri sambil merebus kentang. Tiba-tiba anak bayinya kemudian kepanasan. Masuklah dia ke rumah kentang sampai meninggal dunia. Makanya sampai sekarang sebutnya rumah kentang. Nah ini dulu nggak ada ayun-ayunan, nggak ada duduk manis, wifi gratis. Dulu ini taman paling menyeramkan. Kenapa menyeramkan? Kalau kita ketemu malamnya itu dewi, paginya jadi dewa. Ketemu lagi malamnya Ise, paginya jadi Ahmad. Nah itu banyak dulu. Sekarang udah dibasmi oleh Satpol PP. Itu dulunya taman bencong ya. Kalau di Jakarta taman lawang, kalau di Bandung taman Maluku. Nah ini kantor dinas Pangdam 3 Siliwangi. Nah ini gedung waktu zaman Belanda tempat pengintai orang-orang Belanda. Namanya gedung apa? Gedung Sabau. Apa gedung Sabau? Gedung jendela 1000. Nah kita bisa lihat jendelanya dari bawah sampai ke atas sampai ke ujungnya lagi. Itu ada 1000 jendela. Nah sekarang ini jadi data markas besar Pangdam 3 Siliwangi data semennya ya. Nah ini taman yang paling indah dan paling murah di kota Bandung. Cuman kemarin udah dibuka, sekarang ditutup kembali. Mungkin banyak kerumunan jadi ditutup lagi. Nah ini taman lalu lintas ada Irma Suryani Nasution. Masuknya ini paling murah, hari biasa 6.000, kalau weekendnya 7.000. Nah tapi taman ini juga disebut dengan taman cicilan, orang bilang. Kenapa taman cicilan? Anaknya pengen naik kereta api harus nyicil lagi, nyewa sepeda harus nyicil lagi. Nah makanya di situ kalau udah masuk bareng bayar terus. Nah dari Lombok, Aceh, Belitung, Kalimantan, baru ini Sumatera. Nah di Sumatera ini ada sekolah juga terfavorit. Ini SMP-nya. Kenapa terfavorit? Sama dengan SMA Negeri 20. Dari dulu sampai sekarang belum dipugar. Cuman tahunnya ini lebih tua. Coba lihat sebelah kiri itu. Tahun 1913. Nah ini sekolahnya pejabat semua. Panduan kami di SMP 2, SMP 5 nya siapa? Yang membuat pesawat CN-235 yaitu Profesor Dr. D.J. Habibie. Nah itulah yang namanya sekolah terfavorit, masih bangunan Belanda. Nah kita akan lewat jalan apa? Ada yang tahu nggak? Ada jalan apa, Dek? Pinter sekali, Dek. Jalan kereta. Betul ya? Iya, kita kan lihatnya di bawah. Betul, ada 100 jawabannya. Nah, ini toko pendaki gunung yang paling terkenal di kota Bandung. Kenapa terkenal? Karena masih banyak sekali cabangnya, yaitu Eger. Nah, ini juga ada BEC. Ini BEC ini bukan Bandung Elektronik, tapi Bandung Air Center. Itu klinik mata sama dengan Ciceno ya. Bisa pakai BPJS juga. Nah ini punya artis nih, karaoke-nya punya siapa tuh, tokonya ada. Siapa ya? Ada yang tuh? Rosa. Rosa orang mana, Teteh? Orang Sumedang. Kenapa akan tahu Rosa orang Sumedang? Coba dilihat dari pipinya tembem kayak kayak tahu, kata bapak ya, bukan kata saya, Pak Sep. Dan kenapa sih si Rosa ini selalu lambangnya warna ungu? Ungu lambangnya apa ya? Janda. Betul ya, kalau jomblo cewek cowok, tapi kalau janda Rosa itu janda, makanya seneng warna ungu. Nah di situ kita bisa lihat ada masjid berbentuk kelenteng ya, warnanya kuning catnya, warnanya merah, dan ada lampu
lampionnya. Nah itu bukan bukan kelenteng, tapi itu masjid Cina, yaitu Masjid Lause II. Jadi orang-orang Cina yang masuk Islam di sini jadilah mualaf-mualaf. Nah kalau kita jumatan di sini, ustadznya juga orang-orang Cina semua. Makanya dia di trainingnya di sini, kalau di Godongnya dan benar di Lause II. Nah dari masjid kita bisa lihat ada patung yang dibuat oleh Kinoman Suwarte, patung perserikatan waktu zaman 90-an, yaitu siapa? Kang Ajat Sudrajat. Nah ini Mas Wato ini orang Bali, tapi dia buka galinya di mana? Di Setra Duta. Nah kita masuk jalannya Jalan Tamblong. Sebetulnya nama aslinya bukan Tamblong, karena orang Sunda jadi pengebe Tamblong, Gemblong. Makanya Bandung juga dulunya bukan Bandung, tapi Anung. Nah karena orang Sunda jadi pakai peban dueng sampai sekarang. Nah ini jalannya apa? Jalan rumah Babah Tang Elong. Nah siapa Tang Elong ini? Orang yang punya toko mebel di sini. Malahan mebelnya juga dipakai promosi waktu acara apa? Konvensi si Afrika. Nah itu di gedung mereka itu mebelnya dia yang pertama. Nah di mana para delegasi mengadakan seminar, nanti kita lewat gedungnya. Tapi di mana para delegasi menginap? Nah ini hotelnya ada dua, Hotel Grand Prianger dan Savoy Homa. Nah waktu itu pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 diikuti pertama kali 29 negara. Nah inilah hotelnya, Hotel Grand Prianger, dan pertama hotel yang paling tua kedua. Nah yang pertamanya mana? Kita lewat Hotel Savoy Homa. Nah itu yang namanya yang dipakai menginap para delegasi konferensi Asia Afrika. Dari Nusantara kita lewat lagi jalan terpanjang, bukan di Bandung tapi sedunia, bayangin aja dari Asia sampai Afrika berapa mil ya. Nah di sini ada apa namanya, kita apalagi orang Bandung atau orang Jawa Barat harus tahu Bandung Mallnya di mana. Nah ini Bandung Mallnya. Jadi Bandung Padalarang, Bandung Cileunyi dari sini 18 kilo ya. Itu nol sekarang, nol dulu lain lagi. Itu ada rambut panjang, itu bukan pemain band. Tapi itu siapa? Herman Willem Daniels. Dialah menancapkan tongkat yang pertama. Dibuatlah jalan anyer sampai Danaruka. Kurang lebih berapa kilometer? 1000 kilometer dengan kerja paksanya Nordi. Nah itulah namanya Bandung kilometer nol. Nah ini hotel yang paling tua, Savoy Homan. Homan ini bukan orang Belanda yang punya. Keluarga Homan orang mana? Orang Jerman. Nah itu yang namanya keluarga Homan atau yang punya Savoy Homan. Nah di mana para delegasi mengadakan seminar? Nah di sinilah tempatnya, yaitu di Gedung Merdeka. Nah Gedung Merdeka ini dipakai untuk acara konferensi Asia Afrika. Gedung Merdeka ini dibuat pada tahun 1921 oleh Wolf Schumacher. Nah siapa Wolf Schumacher ini? Guru besarnya ITB. Pertama kali muridnya Pak Insinyur Soekarno. Makanya diabadikan jalannya, Jalan Insinyur Soekarno. Nah konferensi Asia Afrika itu menjadikan apa? Dasar sila Bandung. Mana monumennya? Kita bisa lihat sebelah kanan. Nah itu monumen. Kita bisa hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah itu yang namanya dasar sila Bandung atau 10 dasar sila. Nah di sini hantunya dari pagi, siang sampai malam kalau tanggal merah. Tapi kalau hari biasa dia datangnya jam 5 sore ya, karena ini tanggal merah. Jadi dari pagi udah siap ya. Tuh lagi mau jadi ratu Pantai Selatan ya, lagi berdandan dulu. Nah tapi jangan salah ya, ada bapak sekalian ibunya, hantu-hantu ini ada yang dia takutkan. Sama siapa yang tuh? Sapo PP masih berani lawan. Ada yang dia takutkan sama siapa? Sama air hujan. Iya, karena takut luntur ya. Ya silakan yang mau dipoto, dia mau dipoto boleh sama hantunya. Nah, ini yang namanya siapa? Kuntilanak. Iya, kuntilanak. Nah, inilah kalau kita lihat di IG ada yang namanya apa? Komunitas Juri Bandung ya. Nah, itu. Ya, kita lagi pasang.
Nah, di dalam juriknya juga setelahnya ada lagi superhero. Ada Spiderman tuh ya. Iya, mungkin masih pada tidur ya belum semuanya. Nah, di dalam PLN ini ada gedung di bawah lantai dasar. Itu ada sumur yang habis-habis sampai sekarang. Namanya Sumur Bandung. Nah, Sumur Bandung juga sampai sekarang masih ada airnya. Nah, ini Taman Alun-Alun. Sama masih ditutup ya, karena masih suasana pandemi. Jadi kalau Taman Alun-Alun ditutup, Balai Kota juga masih ditutup. Nah, itu. Nah, di sini kita bisa lihat ada menara ya, kiri kanan itu sama. Dari pondasi bawah sampai ke atas 81 meter kita bisa lihat Bandung sekitarnya di atas. Tentu saja pakai lift 19 tingkat. Boleh gratis, boleh sampai di atas pingsan jangan ya. Nah, kita akan lewat jalan Banjei. Banjei di sini bukan nama bahasa Belanda, tapi bahasa Sunda banget. Apa Banjei? Di sini ada perkampungan kuda. Yang namanya perkampungan kuda pasti ada istal kudanya. Mana istal kudanya? Coba lihat sebelah kanan. Nah, ini istal kuda. Walaupun zamannya udah berubah, kuda besi yang dipakai parkiran kuda. Nah, makanya Banjei di sini mengandung kirata. Kira-kira tapi nyata. Apa Banjei? Bantuan cai. Nah, itu Banjei ya. Nah, di sini ada penjalan siapa? Coba lihat sebelah kanan. Yang catnya warna putih ya. Tuh. Panjangnya aja cuma 2,5. Lebarnya 1,5. Makanya di situ Pak Soekarno berontak. Ditahan nggak diadili. Hanya 8 bulan aja. Nah, sekarang juga alhamdulillah sekarang halnya tangan merah kita memperingati hari apa? Hari Pancasila. Nah, sedangkan lapasnya udah jadi ruko, rumah dan toko alat-alat listrik. Nah, dipindahkan kemana itu enggak? Lapas Banjei yang besarnya dipindahkan ke Soekarno Hatta dekat perumahan Mekarwangi atau Cibaduyut. Nah, kita akan lewat ke sebelah kanan. Jalan yang cuma 3 huruf paling unik ya. A, B, C. Nah, ini jalan ABC. Nah, sebelum kita bahas ABC, itu ada gedung putih. Ada rantainya warna kuning. Orang menyangka ini penjaranya Pak Soekarno. Ini bukan penjara, tapi apa? Mercusuar. Di mana Pak Soekarno ditahan di dalam Banjei. Dijaga sama orang Belanda pada waktu itu. Nah, ini masih Cina. Al-Iqtijar atau pembaharuan. Nah, kalau gitu apa sih yang disebut dengan ABC? ABC ini bukan kecap ABC, bukan sirup ABC, bukan kopi ABC, apalagi batu ABC nggak bisa dimakan ya. Tapi ABC di sini adalah ketiga negara yang menguasai perniagaan zaman dulu. Nah, kalau gitu apa A-nya? A-nya Arab, B-nya Belanda, C-nya tentu Cina. Nah, itulah Arab, Belanda, dan ujungnya Cina. Nah, di sini dia jualannya dulu di ABC, Arab, Belanda, dan Cina. Nah, kita akan lewat jalan yang paling elit, Jalan Braga. Apa Braga kata orang Sunda? Ngabaraga tuh, lagi ngabaraga. Orang-orang yang selalu bergaya, ini Braga. Jadi Braga ini juga disebut dengan Paris panjang-panjang Pulau Jawa. Nah, ini kalau nggak libur, ini buka. Ada roti yang paling tua di kota Bandung. Namanya roti sumber hidangan. Itu dari tahun berapa? 1929. Nah, ini pengrajin wayang golek Pak Ramdan ya, dari Cilegon. Orang Bandung udah mengenal gas dari tahun berapa? Dari tahun 1930. Nah, ini gedung gasnya. Fungsi pusat sebagai pemasaran atau pabrik gas. Dulu kita kayak PLN bayar di sini. Nah, pipanya di mana? Pipanya di Jalan Condong. Sekarang kan udah ditutup ya. Banyak yang lebih milenial, ada 3 kilo, ada 5 kilo, dan 12 kilo. Nah, di sini juga ada rumah makan yang paling tua. Nah, ini namanya dulu. Tahun berapa? Tahun 1923. Nah, itu namanya. Namanya apa? Moel Jong Buk Rayen. Sekarang diganti 2021 jadi apa? Rumah makan Braga Permai. Apa bedanya? Kalau dulu pelayan itu nona-nona Belanda semua, sekarang diganti total jadi peyem puan. Nah, itu yang namanya rumah makan yang paling tua di kota Bandung.
Nah, kita bisa lihat ini jalan Braga ini bukan aspal, bukan hot mix ya. Ini adalah sebuah batu. Namanya batu andesit. Jadi ini juga yang diterapkan untuk apa? Batu ini diterapkan di candi-candi. Nah, sama dengan yang di Braga. Nah, dari Braga Panjang kita akan lewat Sunia Raja. Mungkin pernah dengar cerita di Bandung ada apa? Ada piadek ya. Nah, piadek ini bukan di Bandung saja, tapi ada lagi dua daerah yang lainnya, Surabaya dan Jogja. Jadi ada tiga daerah, Bandung, Surabaya, dan Jogja. Apa piadek? Nah, ini piadek. Ada jembatan, di atasnya ada rel kereta api, di bawahnya ada sungai Cikapundung. Nah, ini sama dengan Surabaya dan Jogja kalau kita udah melihat ke sana ya. Cuman di Bandung ini ada hotelnya, Kedaton. Surabaya Jogja nggak punya hotel Kedaton. Jadi Kedaton ini merupakan singkatan. Apa Kedaton? Kereta api datang kita tonton. Nah, itu Kedatonnya. Pak Soekarno tadi ditahan nggak diadili berapa bulan? 8 bulan. Makanya dia kesal ya. Akhirnya dia buat surat yang namanya surat pledoi atau pembelaan. Di mana waktu dia menggugat? Kita bisa lihat sebelah kiri. Inilah yang namanya Gedung Indonesia Menggugat atau bahasa Belandanya Gedung Landra. Akhirnya Pak Soekarno diponis 4 tahun penjara. Dipindahkan dari Bajoi ke mana? Ke Sukamiskin. Tapi ada perang politik, Pak Soekarno bukan dibebaskan, dibuang lagi ke Pulau Buru. Nah, itulah sejarahnya Pak Soekarno. Nah, ini gereja yang paling tua. Namanya Gereja Jemaat Bethel. Dari tahun berapa? 1925. Nah, ini Taman Balai Kota. Sama ya, masih ditutup karena masih suasananya pandemi. Nah, di sini ada Taman Satwa, ada Taman Leb yang disebut dengan apa? Jokok Cinta. Ada juga tamannya Taman Labirin. Nah, ini kantor wali kotanya. Pak wali kotanya tuh yang berkacamata. Siapa ada itu kan? Pak Odet ya, wakilnya Pak Yana Mulyana. Nah, kantor wali kotanya dari tahun berapa? Dari tahun 1927 sampai sekarang. Nah, sebelum 1927 pada abad ke-19 ini merupakan gudang, yaitu gudang rempah-rempah yang terkenal dengan Gedung Pak-Pak. Apa Gedung Pak-Pak? Gedung Pengembangan Kopi. Nah, yang sekarang jadilah kantor wali kota. Nah, dari kantor wali kota kita akan lewat jalan Wastu Kencana. Nah, kita bisa lihat di Wastu Kencana itu ada tugu ya sebelah kanan itu. Nah, itu bukan sembarang tugu. Ada lambang bintang, ada lambang Bandung. Nah, itu merupakan apa? Kota sahabat atau sister city. Jadi orang Bandung sahabatnya dari dulu dengan orang Amerika. Bertepatan di mana? Di Texas. Nah, kita sering lewat jalan sini ya. Nah, kita nggak tahu ada rumah kemar. Nah, karena naik baros sekali pasti tahu rumah kemarnya di mana. Coba lihat sebelah kiri nomor 51. Kemar nggak? Tuh. Kenapa nggak disebut kemar? Karena dengan sebelahnya sama di atasnya. Itu yang namanya rumah kemar. Nah, kalau ini rumahnya selalu dijaga tentara. Tentara jaga 24 jam. Itu adalah rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Nah, di jalan mereka ini ada yang terkenal dengan gang apa? Tuh, lihat gangnya sebelah kanan. Merdeka Lio ya. Nah, kenapa disebut dengan Merdeka Lio? Karena zaman dulu disinilah yang membuat batu bata untuk diterapkan di mana? Di Gedung Sate. Jadi orang-orang sini dulunya nggak dipungut pajak sama orang Belanda karena dia yang buat Lio-nya, yaitu Merdeka Lio. Nah, Lio itu berarti tukang membuat batu bata, juga buat genteng juga ya. Nah, sebelum kita lewat ke jalan Ciamplas bawah, Pak Arief selalu ada pertanyaan di sini ya. Ya, ini just kidding juga sih ya. Rumah sakit apa yang nggak ada kamar mayat dan kamar jenazah? Tahu nggak? Rumah sakit? Salah. Ada. Yang nggak ada kamar jenazah, kamar mayat, rumah sakit apa? Rumah sakit mata. Cicendo. Nah, itu bahkan kita itu nggak ada kamar jenazah dan kamar mayat. Cuman itu rumah sakit mata. Nah, itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada pendaki gunung ada dua. Tempat shoppingnya ada Eger juga,
ada juga rainya sebelahnya, tinggal pilih aja kali ini ya. Kalau Sumatera ada dua, ada satu cuman eger saja. Nah ini Ciampelas Towah, nah nanti kita akan lewat lagi. Tadi kan Wastu Kencana, nah kalau ini apa? Lingga Wastu ya. Nah ini, kalau kita lewat ke sebelah kiri itu jalannya Lingga Wastu, tapi kalau ini lurus tetap jalan Wastu Kencana. Jadi masih panjang Wastu Kencana dari tadi ya, yang dari Panam tiga Siliwangi. Nah di sini ada hotel yang paling jauh di kita, tapi dekat di kita juga. Hotel apa? Hotel California. Nah ini hotelnya ya. Nah di jalan Wastu Kencana ini juga ada, kalau kita kan pengen beli bunga ya, untuk berduka cita, untuk birthday juga ya, untuk acara pernikahan juga bisa pesannya. Pesannya di mana? Itu ada namanya Wastu Kencana Bunga ya. Nah itu sebelah kiri, itu tempat jual-jualan kalau untuk pesanan, untuk pernikahan, untuk berduka cita juga ada. Nah ini tempatnya namanya apa? Pasar Bunga Wastu Kencana. Nah ini sebelah kiri. Nah satu lagi itu ada lagi berbentuk Cina. Nah kota sahabat juga, orang Bandung sahabatnya dengan orang Cina, kota Luzhou. Nah ini satu lagi itu dengan Hitler. Dengan siapa? Dengan Jerman, bertepatan di Brunswick. Inilah ketiga negara yang disebut dengan Sister City. Apa Sister City sekarang? Pertukaran pelajar. Ada Amerika, Jerman, dan Cina. Nah ini jalannya jalan LLRE Kartadinata. Itu nama aslinya, betul nggak? Tapi biasa orang Bandung mah pengennya bakal-bakal. Udah aja lah jalan Riau, makanya jalan Riau ya. Kenapa jalan Riau terkenal? Karena dulu di samping Riau Johnson itu ada Riau 11. Apa Riau 11? Rumah sakit jiwa. Nah sekarang udah dipindahkan ke Cisarua. Nah ini kita bisa beli handphone, kamera dan komputer, itulah yang namanya BEC, Bandung Electronic Center. Nah kalau itu apa sih yang disebut dengan LLRE Kartadinata? LL ini bukan Los Angeles ya, tapi apa? Laksamana Laut Raden Edi Kartadinata. Nah ini kalian Tasikmalaya. Sama dengan jalan ini, coba lihat aslinya jalan apa tuh tengah-tengah. Jalan Insinyur Haji Juanda. Tapi orang Bandung mah lihat angkutan kotanya Kalapadakom. Jarang orang nyebut Insinyur Haji Juanda, jarang. Pasti Kalapadakom, stasiun Dago. Damrinya lebih panjang Dago. Nah berarti Dago ini artinya Sunda banget. Apa Dago kata orang Sunda? Padagoan, Dagoan. Atau silih menunggu bahasa Indonesianya. Nah kita kan dari Dago atas mau ke bawah ini gak ada mobil, gak ada motor dulu. Apa dulu transportasinya? Delman atau kereta. Nah si Pak Kusir menunggu penumpangnya dari Dago atas. Karena zaman dulu belum bisa di calling. Jangankan dulu ada handphone, telepon juga dulu belum ada. Nah udah banyak kan, baru turun ke bawah sama-sama. Karena kalau sendiri takut jadi rampok atau diterkam oleh binatang buas. Karena zaman dulu Bandung ini Bandung purba, banyak hutan belantaranya. Nah sekarang di Dagonya ada nggak hutan tersisa yang selalu dikunjungi orang, namanya Dago apa? Dago Pakar atau Taman Hutan Raya. Itulah makanya ada istilah Pak Dagoan-Dagoan. Nah ini taman, yang disebut taman banyak sekali, ada 29 taman yang dibuat oleh Pak Ridwan Kamil sebelum jadi gubernur. Tapi yang disebut dengan taman tematik cuma dua, taman tematik radio dan taman tematik lansia. Nah kenapa taman tematik itu hanya dua? Karena setiap hari Sabtu dan Minggu selalu ada siaran radio dari jam 7 sampai jam 8. Itu kan sebelum pandemi. Ada lagi taman lansia. Selalu ada apa? Selalu ada yang senam pagi setiap hari Kamis para Manula. Nah ini sedih sekali ya kita lihat ini ya. Dulu kan ini saingannya BNC. Sekarang udah jadi tanah karena lama sekali pandemi. Jadi gak kebayang. Diratakan. Namanya dulu ini namanya Telkomsel ya. Sekarang Telkomsel pindah kemana? Dipindahkan ke satelit bareng-bareng. Nah ini adalah Telkomsel yang udah bangkrut duluan ya. Nah, dulu kan ini paling saingannya BNC, paling ramai juga di sini.
Nah, Kang Arif kan lagi cerita sejarah nih. Pak Asep, driver kita, tiba-tiba berhenti mendadak. Ada apa ya? Iya, betul. Karena ada lampu merah ya. Nah, nanti kita akan lewat ke sebelah kanan. Itu jalannya jalan di Ponegoro. Nah, sebelum itu kita bisa lihat di atas itu ada jembatan. Cuma ketutup pohon ya. Nanti pas kita belok kelihatan sekali. Itu yang menghubungkan luar kota. Apalagi dari Jakarta, dari Bogor pasti keluarnya Paster, turunnya Surapati. Nah, itu jembatannya. Makanya itu disingkat Flyover Pasopati. Apa Pasopati? Paster Surapati. Nah, itu dibuatnya pada tahun 2005. Waktu zaman wali kotanya Pak Dada Rosada. Nah, udah kelihatan kan sekarang pas kita belok. Nah, itu yang namanya Flyover Pasopati, Paster Surapati. Nah, ini jalan di Ponegoro ini terkenal dengan keparangannya ya. Lama sekali, lumayan 5 tahun. Nah, ada yang masih ingat tahun berapa perang di Ponegoro? Ya, pokoknya pada maghrib sebelum isya ya. Tahunnya 1825 sampai 1830. Nah, itu terjadinya pada maghrib sebelum isya. Tapi ini juga dulu sempat jadi jalan Belanda. Karena kita dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun, beda dengan Jepang. Cuma 3,5 tahun. Nah, nama jalan Belandanya jalan Wilhelmina. Yang sekarang jadinya jalan di Ponegoro. Nah, orang-orang luar kota Bandung datang ke Bandung, yang dicari pasti tempat makan dulu ya. Karena di Bandung makannya unik-unik. Coba lihat sebelah kanan. Spanduknya warna merah, nasi bancakan. Nah, saking ramenya kalau udah siang dia buka cabang juga. Di sini juga sama, nasi bancakan. Setelah saya cek apa nasi bancakannya, semuanya ternyata serba seng semua. Piringnya pakai piring seng, gelasnya pakai cangkir atau mug, tekonya teko seng. Makanannya apa? Ternyata oseng-oseng makanannya. Nah, itu namanya nasi bancakan. Nah, di Jalan Ponegoro ini ada lapangan gazebo. Nah, lapangan gazebo ini merupakan lapangan bola. Itu dulu. Sekarang untuk olahraga aja. Apa gazebo dulunya? Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara. Nah, di sini lapang bola. Nah, setelah gazebo depannya ada gedung sate. Coba di atas bisa dihitung lah dari satenya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Nah, 6 itu otomatis mengandung arti. Apa 6? Dibuat dengan 6 juta golden. Jadi uang kita berkisar berapa zaman dulu? 40 miliar. Nah, gedung sate ini dibuat pada tanggal 27 Juli 1920 sampai 1924 oleh seorang arsitek dan dibantu dengan dua arsitek yang lainnya, Johan Herber, De Rock dan Hendrik. Nah, yang buatnya orang mana? Orang kampung. Ada 3 kampung. Kampung Cibarengkok yang sekarang sudah jadi. Kampung Ganok yang sekarang Cimoleuy. Kampung Sekelowa yang sekarang Dipati Ukur, dibantu dengan orang Cina, pemahatnya dari Popeye. Nah, itulah gedung sate. Nah, ini taman lansia, coba perhatikan di dalamnya. Yang lagi main bola lansia, bukan? Bukannya mudah-mudahan pentuarkan jadi kakek, nenek. Tapi, taman ini paling aman di kota Bandung. Ada yang tahu kenapa paling aman? Karena dijaga oleh dinosaurus, makanya paling aman ya. Nah, di sini ada museumnya. Museum geologi, museum paling terbesar, bukan di Bandung saja, tapi se-Asia Tenggara. Di situ ada fosil kayu, ada fosil batu, dan juga ada manusia Jawa yang pertama yang diketemukan di desa Trinil. Nah, di situ ada replikanya, yaitu siapa? Brachycanthropus erectus. Kata Darwin, teorinya ngeri ya, manusia turunan monyet, bohong. Ya, karena Darwinnya punya agama, agama dia apa? Ateis. Yang aslinya Brachycanthropus erectus, manusia berjalan tegap, itu artinya yang sesungguhnya. Nah, kalau kita punya suara bagus, kita bisa rekaman di mana? Nah, ini tempatnya RRI, Radio Republik Indonesia. Jadi RRI ini didirikan 11 September 1945 setelah kemerdekaan. Nah, dari RRI ada PUSDAI, Pusat Dakwah Islam, itulah pada Islamic Center-nya.
Jawa Barat tuh satu lagi juga uniknya alas daun. Yang biasa kan kita pakai alasnya alas piring. Ini kenapa alas daun? Sensasi makan tanpa piring, pakainya apa? Salah, pakai tangan. Baru di bawahnya pakai daun pisang, enak itu. Nah ini ada kepala apa? Ada matanya, ada bibirnya, kepala apa? Kepala? Kepala ikan, betul sekali si Dede. Kenapa Dede tahu kepala ikan? Karena di sini ada HDL-nya, ikan lautnya di sini, ikannya di sana, ini siputnya. Ya, alhamdulillah. Kebersamaan kita cukup sampai di sini. Maaf kata bila ada sehari tanpa Asep. Dan jangan lupa barang jangan sampai ketinggalan. Jadi sebelum turun diperiksa kembali. Karena di sini kita operasionalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman?